Assalamualaikum, saya Takrimi dari Peugeot Puchong. Hari ini kita nak test drive untuk Peugeot 3008 yang baru, yang terkini, dan saya akan tunjukkan sedikit macam contoh kita nak ke IOI Mall. Baik, kita klik tekan navigation, kemudian search. Sini kita cari IOI, okey dah ada. Kita klik kan kat sini. Okey. Dan dia akan tunjuk jalan. Di sini pun ada. Mana kat meter cluster ni pun dia akan tunjuk dekat navigation. Dan kita boleh mulakan pemanduan. Okay, kita sekarang kita nak tunjukkan iCockpit Amplify yang ada pada kereta 3008 Peugeot. Mula kita akan tekan di sini dan kita cari application dan tekan di sini. Kemudian kita boleh pilih relax, sama ada relax ataupun boost. Kalau relax, color dia akan bertukar macam yang sedia ada boleh nampak ya. Kemudian kalau kita nak boost untuk lebih boost, dia akan naik sport dan bunyi dia pun akan bertukar. Seolah kita duduk dalam pemanduan tu macam kita bawa kereta racing punya kereta lah. Baik, saya tunjuk. Dia sound dia pun lain. Dan dia lebih power daripada yang hari yang relax. Sekarang saya nak tunjuk mode yang dia ada guna untuk light off-road lah. Sekarang normal mode, dia duduk, okay, dia tunjuk sini. Normal mode kat sini. Kemudian kita pusing untuk snow mode. Satu lagi untuk mud mode. Okay, yang ni sesuai untuk kita gunakan light off-road. Jadi kita mulakan pemanduan. Terus kawasan ni ada sikit-sikit lah. Masuk, dia ada tumbuk sikit. Right, turun. Dia boleh lagi. Walaupun dia bukan four wheel, tapi fungsi dia tu dia boleh macam four wheel. Boleh naik. Jadi tak perlulah kita nak menggunakan apa four wheel. Biasanya kalau four wheel ni akan penggunaan minyak tu lebih lah. Jadi kelebihan Peugeot ni, walaupun dia two wheel, dia ada fungsi untuk four wheel yang mana boleh lebih menjimatkan minyak. Sand mode, saya pusing ni. Dia panggil sand mode. Dia akan keluar juga di sana, sand mode. Jadi untuk kawasan yang berpasir. Cuma sini tak adalah pasir banyak sangat. Kalau tepi macam tepi pantai, itu yang lebih sesuai lah. Cuma nak tunjukkan adalah pasir sikit-sikit kawasan ni. Bolehlah kita nak test. Sebab apabila duduk dalam pasir yang betul, jadi tayar tu dia tak akan berpusing. Dia duduk tetap yang elok lah. Pemanduan. Okey, kawasan berpasir. Dah habis. Satu lagi mode saya nak tunjuk untuk contoh kita berada di kawasan yang rumput yang selepas hujan. Bila lepas hujan ni rumput tu mungkin ada sikit licin.
kita pun boleh tukar ke, kita ambil balik snore tadi, snore mode tadi. Sini kita ada letak dia. Kemudian kita boleh teruskan pemanduan. Kuasa input. Biasanya masa hujan lah, hujan kuasa input dia agak licin. Power boost ni. Jadi yang ni kita set dekat setting profile dia. Dia akan tunjuk apa yang kita kendaki dekat panel ni. Semua ni dia boleh personalize lah. Maksudnya atas pilihan yang kita nak waktu mandu. Kalau rasa semua ni serabut, semua tutup je semua ni. Jadi minimum. Minimum macam ni semua dah kosong. Dia cuma detect speed je ada. Atau untuk kalau kata untuk pasang personalize, bila tekan personalize, dia akan keluar apa yang kita tunjuk kat sini. Macam tu G-force, kekuatan G-force kereta ni dengan engine information, maknanya power dia berapa persen, boost yang keluar berapa persen, serta torque, maknanya momentum pick up dia berapa persen. Dan kita tekan tengok dia keluar. Dia boleh cecah sampai 100% tu power kereta ni, maknanya habis sampai maksimum red line. Dengan bahasa ketika itu juga dia punya ni, bila walaupun sharing dia hanya sekadar 10 inci kecil, tapi dia punya dia panggil electric hydraulic punya tu, dia akan bagi berat ni. Jadi pemandu akan rasa lebih confident lah nak lalu ni. Dan sama juga kalau kita lalu through bumping dengan orang kata bump ni, dengan pothole ke macam mana pun, dia sekadar lalu je. Kita tak payah nak break ataupun terus kata macam kita buat kereta lain tu, terus break ya stop kan, lepas tu pandu panjat naik slow-slow. Ni tak payah lah kereta ni. Kereta ni terus lalu je, sekadar hanya ada perlahan je, lepas tu lalu je. Dia tak akan buang melambung dua kali, dia sekali je. Boleh rasa sekarang ni dia naik itu turun sekali je. Ini memang untuk orang belakang kalau duduk passenger pun dia tak pening, tak mabuk darat lah naik kereta ni. Selesa sangat lah. Sistem braking sistem. Kalau kata kita pecuk sekarang ni, tekan lebih pun, dia punya brake dia memang dapat tangkap. Stop dengan segera. Hanya pasal sistem brake ni semua konflik. Hanya apa yang traction control, ASC, DSC semua ada. 4-4 channel semua, double port, caliper semua ada. Ini seperti apa yang ada kat kereta mewah macam BMW 3 Series, 5 Series, Volvo XC60, Volvo XC90. Semua harga RM300,000 ke atas tu, semua function hak ada kat kereta mahal tu ada semua dekat dalam kereta bijak ni. Tapi harga je hanya separuh ya kalau nak banding dengan hak lain semua tu. Okay, saya on dah benda ni untuk hill descent assist control. Ha tu. Dia kena pusing lah. Ha, dia pegang habis ni. Maksudnya 12 ni kereta ni je lah. Satu je kalau kata ada orang follow belakang dia untuk bukit curam. Dia hanya kalau kita tak confident, pemandu driver tak confident nak turun, dia turun jalan sendiri. Dia pegang habis ni. Ni baru kita rasa ni hari ni. Selama ni duduk jual kereta ni tak rasa pun benda ni. Oh, ini dah dia baru mustahil kita rasa. Hill descent assist control ni, dia akan holdkan speed kereta bila turun bukit curam. Dia mula-mula tadi geruk tu dia pegang hari tu bunyi. Kalau off, dia kena stop dulu baru boleh off. Off, dia boleh jalan macam biasa balik. Descent control deactivate.
kita test lane changing. Kita letak dalam driving aids. Sekarang ni dia akan tunjuk gambar kereta tu kat tengah. Mati sendiri benda tu. Ha, sekarang dah ada dah tu. Ha. Ha, okay, dia tolak lah tu balik. Maknanya help changing lane tu, bila dia kali lari ke kanan, dia steering akan pull ke sebelah kiri. Ini sesuai untuk pakai di highway. Kalau kata pemain driver masa tu dah mengantuk, dia dah ralik lali nak tidur pun, hanya kereta ni akan membantu dia tarik balik kereta tu masuk dalam line asal dia balik. Dia kena speed kat 70 lah. Betul lah macam orang cakap, haa, 70 je dia rasa. Kereta ni didatangi dengan panoramic sunroof. Dia sampai orang kata 3/4 bumbung ni kaca. Hanya di belakang sana moonroof, kat depan ni sunroof. Dia boleh juga. Memang orang kata kalau pemandu kata night drive, memang cantik awal habis lah. Malam-malam tu ada carnival bunga api, boleh tengok kot sini lah. Tak payah ulur kepala kot luar. Satu lagi dia ada anti-pinch. Kalau kata anak duk keluar ulur kepala pun, dia ulur kepala pun dia ada anti-pinch. Dia sangkut je, dia tendang, dia reverse balik ke belakang. Jadi budak tu selamat lah kalau dia ulur tangan ke kepala dia tu duduk luar pada badan. Kelebihan kereta ni, contoh kita parking di tengah panas, dalam dia kan panas, jadi kita guna remote yang tekan, dia akan boleh kita tekan dan hold, buka dia akan buka. Jadi angin panas yang dah ada dalam kereta tu keluar, lepas tu baru kita boleh masuk lah. Dia dah keluar sempat lah untuk kita berjalan, buka, masuk, buka. Dan dia juga boleh tutup juga, tekan juga dan kita hold dia, tingkap dia akan naik. Baik, untuk sunroof kita hanya boleh tutup saja. Untuk nak buka dia tak boleh guna remote. Kalau tutup boleh. Contoh, tekan dan hold dia, dia akan tutup. Tingkap dan sunroof sekali dia akan tutup. Baik, selain daripada remote, kita nak tutup sunroof dengan tingkap ni boleh juga kita tekan. Dan dia hanya ada tingkap ada dekat pintu driver dengan passenger lah. Di belakang dia tak ada, untuk dua-dua di depan saja.
Engine dia 1.6 turbo charge, twin screw turbo, turbo high pressure, THP masuk dia tu. Jadi dibezakan dengan sistem kereta lain, twin screw turbo maknanya dia ada dua inlet. Hanya inlet untuk intercooler dia. Maknanya ibarat kalau kita minum air pakai dua straw lah. Sedut tu bila kita tekan minyak tu, dia tak ada anti-lag. Terus maknanya turbo terus pick up terus masuk pada 1400 RPM tu. Jadi top pada masa itu 240, 1400 RPM dia dah ada dah. Itu turbine dia hanya standard lah pasal untuk penggunaan minyak kereta ni. 53 liter tank, satu petrol tank tu 53 liter dia boleh, jalanan dia boleh sampai 750 km. Itu untuk pemanduan biasa lah. Anda kata kalau kita boleh dapat antara 680-700 pun dah bagus lah. Pasal ni badan SUV, bukan badan kereta saloon, bukan kereta sedan. Memang cukup bagus lah kalau KL pergi JB, JB patah balik KL tu memang jimat minyak lah. Sekali isi je terus boleh jalan. Hanya duit lain tu boleh buat, boleh buat pakai untuk lain, duit kereta, duit petrol minyak kereta kita ni. Dia bila start menyala ni dia ada 60 km lagi perjalanan boleh gerak. Bila dia start menyala, few warning.